Parete rete beli tong tele potong potong kita leni omah potong di penteni. Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima Pinocchio. Siapa yang baik hati Cinderella, tentu disayang mama. Mamanya Alibaba. Acara pembukaan pameran tunggal bintang. Terima kasih atas kedatangannya dan apresiasinya untuk event ini. Yang paling penting adalah pameran ini adalah bentuk rasa syukur yang lain selain apresiasi karya. Kebetulan 3 minggu yang lalu Bintang Hitan. Di hari-hari selanjutnya teman-teman Bintang bisa mengapresiasi ke sini, dan tentu ini bisa menjadi bagian dari pergerakan atau perkembangan pola berpikir dan tumbuh kembang anak kami Bintang Tanah Timur. Seolah-olah saya mewakili Bintang mengucap untuk ibunya, ya. Ibu. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air-air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Kalau anak kecil dari kecil sudah biasa melukis, sudah biasa melihat warna, sudah melihat-lihat seperti bintang ini, melihat-lihat, seluruh lukisannya kan hasil dari melihat di dapur, di TV, dimanapun. Maka kalau nanti dia jadi pemimpin, mau menjadi arsitek, jadi politikus, maka dia akan menghormati apa yang buat warna dan ruang-ruang dalam kehidupannya. Dia tidak akan lagi merusak, misalkan seperti heritage dan sebagainya. Kagak ada tuh pohon daunnya telinga. Pohon tuh daunnya biasanya daun-daun kering. Bahkan daun kering tuh biasanya nutupin barang-barang yang kering. Ini ada lagunya nih, dengerin nih, ye. Tuh, ya, gak pat, yo. Ayo, ayo, neng kebon, neng kebon. Tutupi godong pring, tutupi godong pring, ben garing, ben Tapi nek gambar senengane nganggo bahan apa? Pensil. Teng. Teng kertas. Terus kocok. Oke. Terus digambari napa? Gambari boneka. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, and French Guiana, Barbados, and Guam. Kok iso ngerti teknik kuwi piye saka ndi? Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece. Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia. Senengane gambar nopo sak niki? Dinosaurus. Nggih. Robot. Garuda. Terus mobil. Korea, Japan, Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand, and Borneo, and Vietnam, Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, Ghana, Burundi, Lesotho, and Malawi, Togo, the Spanish Sahara is gone, Niger, Nigeria, Chad, and Liberia, Egypt, Benin, and Gabon. Usia 1 tahun, dia juga sudah mulai memperhatikan
kegiatan orang-orang di sekelilingnya, termasuk kegiatan melukis. Bahkan sampai sekarang pun kalau nggak ada media apapun, selagi ada pena dia akan menggambari tangannya. Selama ini Bintang belajar melukis dari ibunya, dari ayahnya, teman-teman ayahnya, teman-teman ibunya juga. Wah, cuplak. Untuk mengeksplorasi sesuatu bentuk, misalnya bentuk yang tidak bulat tapi semacam sirip, itu dia mengeksplorasi pensilnya gitu untuk membuat satu rotasi gitu kan. Karena dia menempelkan mainan-mainan yang ada di sekelilingnya, dia ditempelkan di kanvas, baik itu Lego atau tutup botol atau apapun yang dia inginkan untuk ditempel ke itu, jadi semacam karya kolase. Di dalam teori akademi itu kolase itu harus selalu flat gitu ya, tapi dia bisa misalnya membubuhkan Lego ataupun mainan yang sifatnya 3 dimensi, sampai ke mobil-mobilan yang seniman seperti Nasirun juga membuat gambar di apa saja, misalnya di meja, di kursi, di topi, atau mobil dan lain-lain gitu. Dan kalau di dapur dia senang karena bisa sambil order ke ibunya minta dibikinin makanan, jadi sambil dia melukis, sambil disuapin. Ada juga seri robot, jadi barang-barang yang dia lihat digambar sebagai robot, seperti robot tabung gas, robot kulkas, robot gelas. Kadang dia juga menggambar dekoratif, kadang dia bilang, saya ingin menggambar abstrak. Sukanya pelajaran apa? Sukanya pelajaran PS kali, IPA kali. Alhamdulillah Mas Bintang itu anaknya supel ya Mas ya. Jadi dia kalau bergaul dengan temannya juga tidak pilih-pilih teman. Alhamdulillah kan Mas Bintang jadi ketua kelas. Nah, saat dia misalnya diminta untuk, yuk kita buka kelas, dibuka oleh misalnya siapa, tak minta, ya pas ketua kelasnya. Nah dia kadang-kadang udah grogi dulu gitu loh. Kalau saya lihat gambarnya itu sederhana, tapi kalau dicermati itu butuh waktu yang lama untuk mencermati. Kalau sebenarnya di gambarnya ada pesan tertentu kayak gitu. Seperti yang di kelas 3B ini pernah kan melukis kaos ya. Ya jadi ketika diamati sekilas itu gambarnya biasa dengan anak yang lain, tetapi ketika dilihat lebih jauh itu ada pesan tersembunyi. Misalnya itu gambarnya Bintang itu ada gambar bendera dari berbagai negara. Kok saya menangkapnya itu sebuah pesan perdamaian kayak gitu. Itu kan waktu itu bertepatan dengan isu Palestina ya Pak ya. Jadi Bintang mungkin ingin menyampaikan sesuatu gitu mengenai perdamaian di dunia. Jadi dia ini bisa menjadi pionir untuk satu ekspresi anak yang sifatnya individual gitu. Jadi membuat satu kritik terhadap kehidupan supaya kehidupan itu bisa lebih baik daripada sekarang gitu. Pikirannya Bintang itu abstrak. Oh, ini abstrak. Iya, 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 iya. Ya. Kalau ini negara Prancis. Mana? Oh iya, negara Prancis. Ini dijual? Enggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kalau jual lukisan harganya berapa? Bisa 5 juta, bisa 3 juta. 5 wow. Juta lukisannya? Bisa. Satu lukisan 5 Buat juta? Buat besok bikin bulat-bulat lebih gede lagi. Terus, yang mengajarkan untuk menjual ini dan uangnya disumbangkan siapa itu Pak? Sebenarnya mulainya dari sebuah komunitas pengajian gitulah. Kemudian ada satu himbauan atau keinginan secara pribadi maupun juga dari keluarga dan komunitas itu untuk menyelenggarakan pameran awalnya, dan hasilnya disumbangkan ke panti asuhan yatim piatu juga. Ya. Apakah Anda memang ingin Bintang jadi seorang pelukis atau gimana? Enggak, tanya aja siap mau jadi apa. Kamu dia. Kamu mau jadi apa? Pengusaha. Jadi pengusaha? Jadi pengusaha, pengusaha lukisan. Pengusaha, iya.
Tanya nih terakhir nih, Bintang uangnya disumbangin kan? Ya itu kan gede tuh kalau dijumlahin 2 juta sampai 5 juta. Ikhlas nggak? Ikhlas. Kenapa ikhlas kan kalau dibeliin mainan, beliin apa? Banyak beliin, lo dapat nyawa. Handphone gitu misalnya. Kan beraman. Di pernyataan endingnya itu ya, yang di akhirnya itu bahwa dia itu apa namanya melukis kemudian untuk beramal, nah itu loh, itu yang sangat menginspirasi apa namanya teman-temannya, terutama saya sendiri waktu itu waktu lihat di TV itu juga subhanallah gitu loh, maunya untuk anak seukuran Mas Bintang pemikirannya udah sampai sana ya, seperti orang tersenyum pada orang lain itu sudah beramal. Nah, tapi ini estetik gitu. Kesadaran anak bahwa berkarya itu adalah amal gitu. Bahwa karya itu adalah untuk kehidupan gitu. Pagi-pagi mataku ditulis menyibuk, minta restu belajar menuntut ilmu. Siang hari mataharinya di tengah, cucumu mau berangkat ke sekolah. Sore-sore mataharinya tenggelam, malam hari. Kalau di sekolah, Bintang itu sering menggambar buku tulis. Jadi buku tulis yang dia mengerjakan satu tugas, kemudian sudah dinilai dengan sama ustazahnya. Maka selanjutnya kiri, kanan, dan ruang-ruang kosongnya itu akan dia gambari sampai penuh. Jadi karya-karya Bintang saya lihat memang memiliki prospek ya. Saya melihat bahwa dia mengerti komposisi gitu, mengerti estetika-estetika yang di luar estetika-estetika sekolahan gitu. Apa bermain sama Mas Bintang? Mas Bintang seperti apa di sekolah? Lebih senang apa? Misalnya main atau belajar bersama ya? Main bola. Main apa? Orangnya tertib. Enggak berisik. Enggak rame. Enggak berisik. Enggak berisik. Enggak berasal bisa sedikit. Oh gitu. Mungkin suatu saat dia akan melihat apa yang di dalam permainan dia ini, dia akan menemukan sesuatu gitu. Jadi arena bermain seperti taman, tapi arena bermain di dalam wilayah kecil gitu. Entah itu kertas, entah itu objek, entah itu apa gitu. Tetap rajin belajar, semangat, dan percaya dirinya harus lebih ditingkatkan. Tidak perlu ragu-ragu untuk melaksanakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Yakin saja karena Mas Bintang itu bisa. Kalau pesan saya untuk Mas Bintang, ya terus dikembangkan saja bakatnya, kemudian dieksplor lagi. Jangan pernah patah semangat kayak gitu. Siapa tahu dengan melukisnya ini besok ketika besar menjadi pelukis seperti pelukis dunia yang lain gitu. Ustazah doakan semoga Bintang bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Ben kareng buten di pangusian doa mampu hale buten kareng margurila dama darurat ale buten Ladama daru lahale puten Ben kareng. Kareng itu pamannya Butet, Gareng Petruk Bagong. Esok-esok tuku lengo nyangking botol. Kanca lawas dijadolan pinggir kali. Belum kuik
kecut ning luwi jero. Tuma, tuma kuwi sabane ana ing rambut. Cempol, cempol sikil lotal ate larep pipil.